Ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musaroah ilal khairat, kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in, kalau kamu sholat kudu ana kesusune, ana nasate, ngiling-ngilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun, Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya yuhanna su'antumul fukoro'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa tidak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadzumnya Habib Abdul Haddad masyhur itu, ana abdun soro fakhri dimna fakhri, itu yang sering dinyanyikan, dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakhri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakhri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wa la quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini, itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakhri. Saya ini adalah hamba. Yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir, selalu butuh kepada engkau. Jadi penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau senang ngaji ini paling senang. Kenapa saya ngaji senang? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik. Allah itu zat yang kita tuju. Allah itu somat. Tapi kalau saya jadi wali karena di kamar patang pulau dino, paling terkenal wali, wong salam template di udungan, terus untung aku, agama ora untung blas. Lan cara bapak, wali be ulama, mulya ulama, wali ku nak terkenal wali, paling banter wong sowan go gula, sing untung dene. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama, ambek wali ku ya dhuwur ulama. Bukan sampai gue mereka orang ada makom itu sih. Terbangnya bukan cepat kayak kapuk, tapi ceblok itu laut. Wong ada di makom itu kayak kapuk. Terbangnya cepat, tapi gak tahu jatuhnya di mana. Diling-iling ya, dados kula suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng iwape, juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah, ada harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ya Rahul. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung be wong saiki. Nek wong sepuh numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran bung tuaf. Aku wis kandha malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lah kene sing hafal Quran ngalim selipi ya perkara nek kok aku skuter ado maten. Ijek nom nek tuwek ono tak malu. Ijek nom yen. Iku wajib mbok pasutno kowe. Pasute wong fikir mandi yakin. Wah, enak wis yo terlalu senajan tersah yo tapi terlalu jek nom. Padahal kebualah pan srewet mas. Piye karepe Arab Saudi ngono diolen.
Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok meh mati tak oleh sing nom-nom tuthuki. Tapi yo pancen yo sana saya sas kedar sas. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Nah, sembrono. Yo coba lakoni ku awas. Kecuali guys tuwek meh mati wis ngono. Tuwek tok ra meh mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa min ha anta tafakkaru nggih. Wa eling-eling nggih kowe wae nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum. Enggak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama enggak rido mek kodok. Kotor. Jadi kudu ceria. Lu kulo ini sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa. Susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak rido be kodok. Kotor. Makanya saya paksa seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nanti kulo saat ini rasa susah. Di murid kira jelas sudah rasa susah. Sangkeng ngapa? Lagi iki kan susah. Aku di murid tua ke, tua pikir tak ero. Serat jelas. Aku goblok cara aku kiai. Orang sangono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekane majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nek ana penikmat ngaji paham biasa, ini enggak paham kok teko. Wayo guyu iso. Wayo hebat hebat hebat. Hebat. Nek ana menteri dilantik guyu wajar, ora menteri rapo kok guyu guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge iku semono. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kulo sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggere eling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir anakku nara tak tinggali warisan ku piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita tidak siapa-siapa di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas ya sudah anak putuku ya. Tetap pengirannya Allah. Engkau cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu al-kafidat yang mencukupi. Allah ar-razikdat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tawarai. Tawarai sidik itu duniru. Pekso, narison niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun. Sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-bagidat sing bakok. Sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan Menteri Keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas khairun nas itu Rasulullah, pernah ditinggal sahabat khairul qurun, pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin, katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami template tetep mlaku. Padahal sing gowo ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki tapi ya wis ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetep jalan karena Allah Al-Hadi yang memberat petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetep jalan. Fa inna Allah ta'ala wasofa dzatahu bi annahu Al-Hadi karena Allah mensifati dirinya saya ini Al-Hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang-orang hidayah, di Hollywood ya ada, di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali, iso mau cemuin, khusyuk era karuan. Orang Bali, betina orang utuh, khusyuk era karuan. Kadang orang Gunung Kidul atau orang utuh orang khusyuk ya kan? Lo merkoh pangeran, pangeran raiso diatur. Lo di santri Bali, tiap orang itu mendes tau firo. Pikir orang, pimpinan ngasih tau firo, pikir orang. Kue, semua Gunung Kidul dolan Bali, sebelah ngalek bujuk kutok. Mulane ana guyon ana wong kaji nangis ning Multazam to kan opo ge nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono wong Pakistan wong Turki ayu dene nangis jebule sing elek bojo kutho. Langsung kowe kan nangis itu samu dol dol jebule. Jebule kan nangis itu sane nyesal dene.
Ngomong itu dibener tangga-tangga nih, hanya kabeh wong Indonesia. Saya ayu nih Indonesia, tak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia dak kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak e darani sing elek sing wedok. Wong samu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo.